bongkar perlakuan 4 anak Sule pada Azam imbas cerai, Natalie soroti sikap Rizky Febian. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Prime. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Komedian Sule kini bercerai dengan Natalie Holscher. Akibatnya, Azam Adriansah Sutisna terpisah dengan 4 kakaknya. Azam Adriansah Sutisna yang merupakan anak Sule dan Natalie kini tak tinggal bareng Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fadilah, dan juga Ferdinand. Lantas, bagaimana hubungan baby Azam dengan 4 anak Sule itu kini? Resmi berpisah dengan Sule, Natalie kini berusaha membuka lembaran baru. Ia memilih fokus mengurus putra semata wayangnya, Azam. Meski hak asuh anak jatuh padanya, Natalie enggan membatasi akses Sule untuk bertemu putra mereka. Bahkan Natalie sendiri yang berpesan pada Sule untuk terus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain. Karena ia tahu betul bagaimana sifat Sule sehingga Natalie berusaha untuk tetap baik dengan sang mantan suami. Dikutip dari tribunstyle.com, Usi Sulistiawati penasaran dengan hubungan Azam dan keempat anak-anak Sule. Lalu Natalie menyebut jika Azam begitu lengket dengan Rizky Febian. Kedekatan Azam dengan Rizky Febian ini bahkan tak diduga sama sekali oleh Natalie. Pasalnya, Rizky Febian selama ini tidak tinggal serumah dengannya, sehingga jarang bisa bertemu Azam. Tak cuma itu, Natalie juga membeberkan sederet kekagumannya kepada anak sulung Natalie itu. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!